Selamat malam. Selamat malam. Wah, ini kiper dari Filipina. Gue orang Filipin yang... Gue orang Filipin yang di Indonesia. Gue orang Filipin. Orang Indonesia. Yo, kumaha damang. Salam silaturahmi, good people. Ojo lali di subscribe yo, channelku. Assalamualaikum sampurasun, kumaha damang guys. Sarang uli jong sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini kita akan nonton sebuah video di mana orang Filipina guys terpengaruh dengan bahasa Indonesia guys. Ada orang-orang Filipina yang berhijrah atau tinggal di Indonesia, pilih untuk tinggal di Indonesia dan terpengaruh sampai mau jadi seperti orang Indonesia, sampai mereka lupa yang mereka adalah orang Indonesia, guys. Ada yang sampai bisa begitu lancar berbahasa Indonesia dan ada pula yang baru datang tapi sudah lancar berbahasa Indonesia. Kita akan nonton dalam video ini, guys. Jadi, moga semua yang menonton ini sudi untuk bergabung bersama channel kecil saya ini. Jangan lupa klik like, comment, dan share. Ojo lali di subscribe, guys. Dan saya doakan kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Tanpa basa-basi buang-buang waktu, mari kita sama-sama, guys, kita nonton isi kandungan video yang satu ini seperti apa. Bukti bahasa Indonesia sudah melekat di jiwa orang-orang Filipina. Let's go, satu, dua. Detik-detik kiper Filipina ngomong bahasa Indonesia. Kiper Filipina, guys. Ini saya some Indonesian word. Selamat malam. Selamat malam. Wah, ini kiper dari Filipina. Gue orang Filipin yang... Gue orang Filipin yang di Indonesia. Gue orang Filipin. Orang Indonesia bertanya, apakah bisa bahasa Indonesia? Ya, kenapa? Istri gue orang Filipin. Pasti banyak orang tanya, ketemu di mana? Gue orang Filipin yang di Indo. Pasti ada yang tanya, jago nyanyi enggak? Istri gue orang Filipin. Pasti tanya, bisa bahasa Tagalog enggak? Kayaknya ini orang asing ya. Hey, is this your watch? Hah? Oh yeah, this is my watch. Thank you so much. Selamat. Kebingungan gak tuh? Kok selamat sih? Emangnya gua hajatan? Sorry. Did you say congratulations for me? Hah? I didn't say congratulations. Yeah. Because I heard you say selamat. Selamat. Selamat is thank you. Selamat po. In Tagalog. I'm Filipino. Oh. I am a Filipino in Indonesia. Tapi kalau gue udah bisa bahasa Indonesia, kalian gak mungkin tahu. I'm a Filipino in Indonesia. Filipino di Indonesia. But can you stop asking me about bagbag? Bagbag to ba? It's a little offensive. I'm a Filipino in Indonesia. Filipino. Of course, the first question would be, in which international school do you teach? I'm a Filipino in Indonesia. This will always be corned beef to me. Corned beef. Because I will always question the consistency of the cornet that you guys have here. Why does it look like that? And why doesn't it look like our corned beef? I'm a Filipino in Indonesia. Yes, I was also heartbroken during the Katniel split. I'm a Filipino in Indonesia. Of course I have sinigang mix. Sinigang mix. I'm a Filipino in Indonesia. If the Indonesians have sambal, we have Mang Tomas. Nah, ini makanan kalau di Indonesia, salsa. Hey, di Filipin, salsa. Karena dia udah cabut dan ketinggalan di sini, ya udah gue bawa aja. Social eksperimen, nyapa bapak-bapak Vietnam pakai bahasa basi Indonesia. Pak, mari duluan. Ih, mampir depan situ tuh. Bisa pakai bahasa Indonesia. Nih. Ada kopi. Uy, oh. Dia punya bahasa. Pelat dia tuh tetap ada, guys. Pelat Tagalog. Pada kopi. Mau kopi good day, Bu. Satu. Berapa satu? Satu. Berapa satu? Kasih ya, Bu.
dia beli kopi. Oke. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton gitu, dan itu video yang agak pendek gitu, kompilasi di mana orang-orang Filipin yang sudah berada di Indonesia dan sebati dengan Indonesia, dan ada yang sampai bisa berbahasa Indonesia guys. Jadi coba komen guys, kalau kawan-kawan semua ada teman-teman dari Filipin gitu dan sudah bisa bercakap atau ngomong bahasa Indonesia, ataupun kalian ada tahu channel-channel yang orang Filipin tapi di Indonesia gitu, komen di ruang komentar di bawah, siapa tahu saya bisa buat reactions nanti guys. Oke, jadi sampai di sini video saya pada kali ini, moga kawan-kawan suka. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Moga video ini menghibur dan memberi manfaat dan juga wawasan buat semua kawan-kawan yang menonton. Sampai jumpa, salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam sentara the people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.